masih terjadi di pembakaran lahan gambut areal perkebunan kelapa sawit seluas 30 hektar di Desa Pembangunan, Seikepayang, Asahan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan, dan BPBD Asahan masih melakukan upaya pemadaman dan menyisir titik api di lokasi pembakaran. Dalam penanganannya, petugas akan memutus titik api dengan membuat parit menggunakan alat berat. Ini pihak kepolisian Resort Asahan masih menyelidiki kasus pembakaran dan telah memeriksa beberapa saksi. Sementara untuk saksi ada yang kami periksa di Polres Asahan. Petugas kepolisian rencana akan terus menambah personil untuk mempercepat pemadaman. Bantu tim terpadu untuk memadamkan api. Untuk penanganannya ini yang pertama kita lokalisir dulu dengan menggunakan alat berat, kita bangun parit agar api tidak menjalar kemana-mana. Yang kedua kita buat sumur-sumur air karena kita lihat selang dari pemadam kebakaran dan milik BNPB itu tidak sampai jauh ke dalam. Ini nanti kita gunakan. Kita gali sumur dan dengan menggunakan mesin air, mudah-mudahan bisa kita padamkan secara keseluruhan. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV, Salam Tribrata.